Nadeo, tren laga tandang kemarin belum bagus, terus ini kita kehilangan poin di kandang terlalu cepat sih ya di laga kandang ketiga. Apakah jadi tekanan buat pemain? Ya kalau tekanan sih saya rasa kita nggak terlalu mikir ke pressure dan segala macam ya. Kita selalu evaluasi setiap pertandingan, baik waktu menang seri maupun kalah, terus khusus di seri di kandang ataupun kalah di kandang ataupun kalah di luar kandang. Karena ya mau gimana pun ini sepak bola, jadi agak sedikit kurang masuk akal kalau kita ingin menang terus tanpa evaluasi juga nggak bagus. Jadi saya rasa kapanpun waktunya kita harus evaluasi mau menang, kalah ataupun seri. Jadi pemain tetap masih tenang ya? Pemain tidak tenang dan tidak pressure juga, karena fokus kita bukan di pressure-nya. Fokus kita untuk memperbaiki dari setiap pertandingan ke pertandingan. Thank you.